A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati gharqa wan nashitati nashta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan sangat cepat, demi malaikat yang mendahului dengan sangat kencangnya, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Kemarin kita sudah menjelaskan dua ayat pertama dalam surah An-Naziat. Kita masuk pada ayat ketiga dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wassabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan sangat cepatnya. Sebagian para ulama tafsir mengatakan maksudnya malaikat yang turun dari langit ke bumi dengan cara cepat ini, mereka adalah para malaikat pencabut nyawa. Jadi apabila ada orang yang sudah ditakdirkan hari ini meninggal, maka malaikat-malaikat pencabut nyawa itu, maka mereka akan melesat dengan sangat kencang dari langit untuk menjemput nyawa seseorang yang ada di bumi. Ada juga yang mengatakan bahwa as-sabihat sabha, menurut perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud as-sabihat adalah arwahul mukminin. Mereka adalah ruh-ruhnya orang-orang yang beriman. Tasbahu syauqan ila liqa'illahi wa rahmatihi hina takhruju. Mereka adalah ruh-ruhnya orang-orang yang beriman yang keluar dari jasadnya penuh dengan kerinduan karena ingin berjumpa dengan Allah dan mendapatkan rahmatnya. Ini penafsiran yang kedua. Kalau penafsiran yang pertama maksudnya malaikat, para malaikat pencabut nyawa yang turun dari langit melesat ke bumi untuk mencabut nyawa. Tapi penafsiran yang kedua maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wassabihati sabha, maksudnya demi ruh-ruhnya orang-orang yang beriman saat keluar dari jasadnya penuh dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharap rahmatnya. Itu penafsiran Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi ada juga yang mengatakan fasabihat sabha itu artinya umum malaikat. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang turun ke bumi, maka mereka turun dengan sangat cepatnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mursalati urfa fal asifati asfa, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan dan malaikat-malaikat yang terbang dengan sangat kencang. Jadi mereka saking ingin melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak akan pernah menunda-nunda. Mereka akan melesat secepat-cepatnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa. Maksudnya fassabiqati sabqa adalah para malaikat yang mereka berlomba-lomba untuk mendatangi anak-anak Adam. Mereka berlomba-lomba
untuk mendatangi anak-anak Adam dalam rangka menebarkan kebaikan dan menebarkan amal-amal yang saleh. Jadi mereka berlomba-lomba mempengaruhi anak Adam supaya melangkahkan kaki mereka ke tempat-tempat ta'lim, ke tempat-tempat ibadah, melangkahkan untuk bersedekah, bersilaturahim. Pokoknya malaikat berusaha berlomba-lomba satu dengan yang lainnya mengajak anak Adam untuk berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati amra. Demi malaikat yang mengatur urusan di dunia, maksudnya adalah al malaika yanziluna bitadbiri min indillahi azza wa jalla. Mereka adalah para malaikat yang memang ditugaskan Allah azza wa jalla untuk mengatur kehidupan di bumi. Entah menciptakan tsunami, menciptakan gempa, menciptakan gunung meletus, atau menyuburkan tanaman, macam-macam tugas malaikat itu, membawa hujan dan yang semacamnya. Dan ini ditunjukkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Idza arada Allah an yuhiya bil amri takallama bil wahyi. Jika Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan sesuatu perintah, maka Dia pun berfirman dengan wahyunya. Akhadatis samawat min khurajfah, sehingga langit akan bergetar apabila Allah hendak mewahyukan sesuatu, karena takutnya langit itu kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalik ahlus samawati sa'iku, apabila penduduk langit mendengar ketika Allah hendak mewahyukan sesuatu, seluruh malaikat yang ada di langit pingsan. Tidak ada yang tidak pingsan, semua pingsan. Wa kharru lillahi sujjadan, dan mereka pun tersungkur sujud kepada Allah azza wa jalla. Fayakunu awwal man yarfa ra'sahu Jibril, maka yang pertama kali yang siuman adalah Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada, maka Allah pun mulai mewahyukan kepada Jibril tugas-tugas yang akan diberikan kepada para malaikat, dan tidak ada yang mendengar kecuali Jibril saja karena semua pingsan. Setelah kemudian Allah selesai menugaskan kepada Jibril, barulah seluruh malaikat yang ada di langit. Maka ketika Jibril kemudian turun ke malaikat para pemikul arus Allah Azza wa Jal, maka semua malaikat yang ada di situ bertasbih semua kepada Allah. Kemudian turun ke langit ketujuh, semua malaikat bertasbih. Ke langit keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, sampai ke satu, semua bertasbih. Barulah kemudian malaikat-malaikat yang ada di langit pertama berkata kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa titah perintah Rabb kami wahai Jibril? Apa yang harus kami lakukan wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Qala al-haq." Sebuah kebenaran, sebuah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maka mulailah Jibril memberitahu masing-masing para malaikat, engkau bertugas ini, engkau bertugas itu, dan begitu seterusnya. Lah saat Jibril ini sedang memberikan tugas yang datang dari Allah, jin-jin yang naik ke langit itu, mereka pun punya pos di atas awan itu. Dari pos di atas awan itulah kemudian jin itu akan naik ke langit dengan cara satu jin bertumpu dengan jin yang berikutnya seperti orang panjat pinang sampai mendekati langit pertama. Maka jin yang paling atas mulai mencuri dengar apa sih yang diomongkan Jibril kepada para malaikat itu. Apabila kemudian mendapatkan satu kalimat tuh,
satu kalimat, maka langsung dihabarkan kepada jin yang ada di bawahnya, kepada jin yang ada di bawahnya, sampai kepada jin yang ada di pos di atas awan itu. Itu pun satu kebenaran dicampur adukan dengan 99 kedustaan. Barulah kemudian jin yang paling bawah yang di atas awan, di atas yang di pos itu, baru turun ke bumi. Mereka menjual kalimat-kalimat itu ke tukang-tukang sihir, paranormal, dukun, dan begitu seterusnya. Lah ketika para malaikat ini, mereka kemudian diberikan tugas oleh Allah lewat malaikat Jibril, maka setelah Jibril mengucapkan tugas mereka, maka mereka melesat dari langit ke bumi dengan sangat kencang. Kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan perintah Allah, dan mulailah mereka mengatur kehidupan yang ada di bumi. Itulah mana fassabihati sab'a sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amr. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wajalla, kalau kita perhatikan surah An-Nazi'at dari ayat pertama sampai kepada ayat ke-6, itu ayat ke-5, 1 sampai 5, Allah subhanahu wa ta'ala hendak bersumpah dengan para malaikat sebenarnya. Maka di pagi menjelang siang ini kita akan mencoba menguak tentang alam para malaikat, biar kita lebih jelas lagi siapa malaikat ini, bagaimana kehidupan mereka, apa tugasnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wajalla, keberadaan malaikat itu sesuatu yang hak adanya, tidak mungkin kita ingkari. Walaupun malaikat itu jenis makhluk yang gaib bagi kita, kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Tapi keberadaan mereka bisa kita rasakan. Keberadaan mereka itu bisa kita rasakan. Seperti ibu ini merasakan angin. Kan ibu terasa tuh anginnya. Tapi kan tak tampak angin kayak apa bentuknya. Tapi kan terasa anginnya. Begitulah para malaikat. Walaupun tidak tampak bentuk malaikat, tapi kita rasakan keberadaan mereka ada di sekitar kita. Dari mana kita tahu bahwa malaikat itu ada dan ada di sekitar kita? Dan bagaimana cara merasakannya? Cara merasakannya ketika ibu dalam hatinya tergerak untuk melakukan kebaikan. Ah, saya ingin ngaji. Itu dorongan siapa? Malaikat. Ah, ingin sholat duha, ingin sedekah, ingin silaturahim, ingin berbuat baik, tidak mau maksiat, dan begitu seterusnya. Itu sebenarnya dorongan malaikat. Begitu juga keberadaan jin di sekitar kita pun bisa kita rasakan. Ketika ada dorongan-dorongan jahat kepada kita untuk melakukan maksiat, untuk melakukan perbuatan dosa, berarti di situ ada dorongan setan. Nah, itulah bentuk bagaimana kita bisa merasakan keberadaan para malaikat itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat ini, Bu, mereka memiliki bentuk. Walaupun kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka ada bentuknya. Disebutkan dalam surah Fatir ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya, yang mempunyai sayap. Jadi malaikat itu bentuknya punya sayap. Masing-masing sayap ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap.
Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya, artinya bisa lebih daripada 4, 5, 6, 7, 10 sampai kepada sayap terbanyak dari seluruh malaikat adalah sayapnya Jibril, berapa? 600 sayap. Itulah malaikat yang paling banyak sayapnya adalah Jibril, karena memiliki 600 sayap. Dan sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari mana kita tahu bahwa Jibril memiliki 600 sayap? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janah." Nabi pernah melihat Jibril dan Nabi melihat Jibril memiliki 600 sayap. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Kemudian riwayat yang lain, "Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi lahu 600 janah qad saddal ufuq." Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya, beliau memiliki 600 sayap yang menutup ufuk. Apa menutup ufuk itu maksudnya? Maksudnya satu sayapnya Jibril itu bisa menutup bumi dari langit itu. Jadi kalau kita melihat ke depan, sayap Jibril. Tengok ke belakang, ke atas, sayap Jibril. Ke kanan, ke kiri, sayap Jibril. Seolah-olah sayap Jibril itu terbentang mulai terbit matahari sampai tenggelam. Itu satu sayap Jibril ya. Bagaimana 600 sayap kan? Berarti Jibril itu besar sekali. Sayapnya saja sepanjang itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diizinkan untuk menggambarkan malaikat pemikul arsy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah mengizinkan diriku untuk menggambarkan malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala." Seperti apa bentuk malaikat pemikul arsy itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat pemikul arsy itu badannya terus menjulang ke langit. Badannya itu menjulang ke langit, kemudian tanduknya itulah yang memikul arsy. Sementara kakinya menembus langit pertama, dari langit ketujuh sampai langit pertama, sampai menembus dasar bumi yang paling dalam. Sudah dibayangkan? Kayaknya khayal saja. Kok ada malaikat sebesar itu kakinya berada di dasar bumi yang paling dalam, kemudian menjulang badannya ke langit, melewati langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai ke arah, sampai ke kursi, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai melewati sorga, sampai ke arasy. Baru tanduknya itu memikul arasy. Kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan, ya tentu ini kayak macam khayalan saja. Tapi hadis ini sahih. Nabi diizinkan untuk mensifati malaikat pemikul arsy. Dan malaikat pemikul arsy bukan satu. Malaikat pemikul arsy itu jumlahnya 8. Jadi jumlah malaikat pemikul arsy itu semuanya 8. Itu berdasarkan ayat Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, "Udzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi azza wa jalla min hamalatil arsy. Anna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratas sab'u mi'ati amin." Telah diizinkan kepadaku untuk menceritakan malaikat pemikul arsy antara daun telinganya, Bu, antara daun telinganya dengan bahunya ini, jarak antara daun telinga dengan bahunya ini berapa? Masirah sab'u mi'ati amin, perjalanan 700 tahun. Dari sini ke sini, Ibu, jalan 700 tahun sampai di mana? Nah, itulah jarak kuping dengan bahunya. Itu di antara bentuk malaikat.
Ya, tetapi yang jelas bahwa bentuk malaikat mereka adalah makhluk yang bersayap. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dalam bentuk asli Jibril, Nabi ketakutan. Kemudian pulang dan berteriak kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Akhirnya kemudian Khadijah pun menyelimutinya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian Khadijah mempertemukan Rasul dengan Waraqah ibn Naufal. Apa kata Waraqah ibn Naufal? Wahai Muhammad, makhluk yang kau temui adalah namus. Namus itu makhluk yang bersayap, itu maksudnya. Dan pernah turun kepada Musa dan juga Isa, engkau akan jadi nabi. Itu kata Waraqah ibn Naufal. Dari sini kita tahu bentuk malaikat seperti apa. Mereka makhluk yang bersayap, dan yang paling banyak sayapnya adalah malaikat Jibril, sittumi'ati janah, 600 sayap. Ya. Adapun jumlah para malaikat, malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu difirmankan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar." Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah para malaikat kecuali hanya Allah saja. Coba bayangkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kan naik ke langit, kemudian sempat singgah di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Dan Baitul Ma'mur dengan Ka'bah yang ada di bumi itu sejajar. Jadi kalau di bumi Ka'bahnya manusia, ya Ka'bah. Tapi kalau di langit Ka'bahnya para malaikat disebut Baitul Ma'mur. Disitulah tempat tawafnya para malaikat. Lah Rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj itu diperlihatkan jumlah malaikat yang masuk setiap hari tawaf, kemudian selesai tawaf keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya masuk dengan jumlah yang sama, 70,000 malaikat, kemudian tawaf, selesai tawaf kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian besoknya datang malaikat baru dengan jumlah yang sama, kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Seperti itu ya tiap hari. Siapa yang tahu jumlah malaikat kalau begitu? Setiap hari ganti rombongan, jumlahnya sama lagi. Makanya tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Azza wa Jalla. Apalagi malaikat itu bukan seperti jin dan manusia. Ada kelahiran, ada kematian, tidak ada. Malaikat diciptakan oleh langsung besar, langsung bertugas. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, "Attatis sama wa huqqalaha anta'id." Kata Rasul, langit bergetar dan berhak langit untuk bergetar karena takut kepada Allah. Ternyata setiap 4 jari, kata Rasul, di langit itu pasti ada malaikat yang berdiri bertasbih, ruku sampai sujud, dan itu dilakukan sampai kiamat. Jadi ada malaikat yang diciptakan oleh Allah itu dari mulai diciptakan dia sujud saja kepada Allah sampai kiamat. Ada yang ruku saja sampai kiamat. Ada yang berdiri bertasbih sampai kiamat. Karena malaikat memang diciptakan untuk itu. La ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah saja. Itu yang mereka tahu. Makanya hawa nafsu, malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Mereka hanya diberikan unsur ketaatan saja. Lah karena kita tahu bahwa jumlah para malaikat itu banyak kan, banyak sekali, dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak banyak. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah tetap beriman dengan keberadaan para malaikat, walaupun para sebagian besar malaikat itu kita tidak tahu namanya. Dan yang tahu namanya kita imani seperti itu. Seperti umpamanya yang pertama Jibril, jelas dicantumkan dalam Quran kan gitu. Kemudian yang kedua Mikail, juga dicantumkan dalam Quran.
Kemudian Israfil juga dicantumkan dalam Quran, namanya kan itu. Kemudian malaikat maut juga dicantumkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan wanadau ya malik, dan mereka penuh neraka memanggil-manggil wahai malaikat malik. Berarti kan ada dalam Quran namanya malaikat malik. Kemudian juga malaikat ridwan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian juga malaikat mungkar dan nakir sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian Harut dan Marut. Harut dan Marut, ya. Bagi yang berpendapat Harut dan Marut itu malaikat sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian malaikat maut. Malaikat maut disebutkan dalam Quran. Adapun malaikat maut namanya Ajazil. Ajazil ini tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi. Itu bahasa Israiliyat. Bahasa yang tercantum dalam kitab Taurat. Malaikat maut disebut Ajazil. Tetapi Israel tidak ada. Israel itu penamaan ahli kitab. Kalau kita orang Islam jangan bilang Israel, tapi kita katakan Malakul Maut. Kemudian juga Hamalatul Arsy. Malaikat-malaikat pemikul arsy bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, jumlah mereka 8. Kemudian juga malaikat yang menggiring awan, kemudian menciptakan petir, menciptakan kilat, ya. Itu sebenarnya pecut yang dibawa malaikat Ar-Ra'du namanya. Sebutkan dalam hadis ada malaikat namanya Ra'du yang menciptakan kilat itu. Itu disebutkan dalam hadis. Termasuk malakul jibal, malaikat penjaga gunung, disebutkan dalam hadis ketika Rasul ke Taif kemudian dilempari batu, kemudian Jibril membawa dua malaikat penjaga gunung dan mengatakan, ya Rasul, perintahkan saja nih dua malaikat gunung ini biar gunungnya ditimpakan kepada orang Taif itu. Tapi Rasul mengatakan jangan, Allahumma hdibikau min fa'innahum la ya'lam, jangan, semoga mereka mendapatkan hidayah, mereka tidak tahu saja aku ini Nabi gitu. Disebut juga malakul jibal. Termasuk juga az-zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat penjaga jahanam. Itu disebutkan dalam Quran. Ya. Sanad uz-zabaniyah kan itu ya dalam Quran tuh ya. Surah apa itu? Surah Al-Alaq. Sanad uz-zabaniyah. Artinya ada malaikat namanya zabaniyah, penjaga pintu jahanam. Nah, ini malaikat-malaikat yang disebutkan namanya tuh baik dalam Quran ataupun dalam sunnah, kita wajib mengimani. Tapi malaikat-malaikat yang kita tidak tahu namanya juga wajib diimani. Karena malaikat itu banyak, sama dengan para nabi dan rasul, kita beriman yang kita kenal dan kita juga beriman kepada yang kita kenal. Sama dengan kitab-kitab langit, kita beriman kepada yang kita ketahui dan kita beriman kepada yang kita ketahui. Begitu juga malaikat. Itulah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita akan kembangkan hubung kait malaikat dengan manusia. Kita tahu bahwa ada hubung kait malaikat dengan para nabi. Ada hubung kait malaikat dengan para sahabat nabi. Dan ada hubung kait malaikat dengan umumnya kaum muslimin dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hubung kait malaikat dengan para nabi. Ketika Adam diciptakan, maka ketika itu malaikat datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rab, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpah darah dan merusak bumi? Seolah-olah malaikat mengatakan begini, Bu. Dia menawarkan diri. Sudah ya Rab, tidak usahlah kau ciptakan si Adam itu. Kalau memang engkau menghendaki bumi itu ada isinya, turunkan kami saja ke bumi. Biar kami bertasbih kepadamu, memuji kamu, biar bumi itu tidak ada yang menumpahkan darah dan yang merusak. Tapi Allah katakan apa? Inni a'lamu mala ta'lamun, aku lebih tahu dengan ciptaanku si Adam ini. Kalian tidak tahu. Bukti ketidaktahuan malaikat apa? Ketika Adam sudah diciptakan, ditiupkan ruh, kemudian beranak pinak dari turunannya, muncul para nabi, muncul para rasul,
yang keberadaan para nabi dan rasul itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan para malaikat. Mananya malaikat tidak tahu kan kalau dari keturunan Adam itu muncul orang-orang yang jauh lebih mulia dibandingkan mereka. Tetapi karena keinginan malaikat itu kalau bisa jangan ada maksiat kepada Allah Azza wa Jal, melihat kemudian para malaikat ini semangat beribadah, makanya Allah buat Baitul Ma'mur supaya malaikat bisa beribadah di atas sana. Nah, disitulah menjadi kiblatnya para malaikat, Baitul Ma'mur. Karena semangatnya mereka ingin beribadah kepada Allah, dan kalau bisa jangan ada yang menumpah darah dan merusak bumi. Tetapi semua kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, malaikat tidak, tetap terjadi. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala betul-betul membentuk Adam dan hendak ditiupkan ruh, apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila sudah kusempurnakan ciptaan Adam ini, semata-mata kutiupkan ruh kepada Adam, sujud kalian. Dari sini kata para ulama, ketika malaikat sujud kepada Adam itu bukan sujud kepada jasad, tapi kepada ruh yang dimasukkan ke dalam Adam. Kenapa? Karena ketika Allah menyebut ruh Adam itu diidhofahkan kepada dirinya, min ruhi, dari ruhku, kata Allah. Sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah itu mulia. Contoh namanya Ka'bah, bait, baitullah. Nah, jadi mulia, kenapa? Karena diidhofahkan kepada Allah. Atau contoh mujizat Nabi Musa, unta, naqah, naqatullah. Pokoknya sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah, maka sesuatu itu jadi mulia, termasuk ruh Adam. Ketika Allah mengatakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, dari ruhku, faqa'u lahu sajidin, sujudlah kalian. Berarti malaikat sujud itu menghormati ruhnya Adam. Dari sini kita tahu bahwa kemuliaan manusia itu bukan pada fisik, tapi kemuliaan manusia itu ada pada ruh. Dan ini yang bisa menenangkan kita. Karena salah satu yang bisa menenangkan dada kita itu, harus paham bahwa kemuliaan kita bukan pada fisik kita, tapi pada ruh kita. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan mungkin kita kurang cantik, kurang ganteng, atau mungkin cacat, jalannya pincang, ketabrak, patah tulang, akhirnya kemudian di kursi roda bertahun-tahun, tidak ada masalah. Karena fisik itu tidak ada kemuliaan di hadapan Allah. Yang penting ruhnya itu jangan sampai pincang, itu maksudnya. Fisik itu apalah? Fisik ini kalau sudah keluar ruhmu, jangan satu tahun, seminggu aja udah busuk tuh di fisik ini, dimakan cacing tanah. Tapi ruh itulah yang kekal. Makanya kenapa malaikat sujud kepada Adam itu sujud kepada ruhnya, kan itu kemuliaan masalahnya. Makanya kemudian manusia itu masih dihargai manusia yang lain karena masih ada ruhnya. Coba kalau enggak ada ruhnya, presiden saja kalau enggak dikuburkan, ditaruh di tengah jalan, seminggu saja udah busuk gitu kan, enggak ada orang berani dekat, padahal presiden tuh. Atau orang kaya, atau menteri, siapalah, sebutkan orang paling mulia di negeri kita ini. Coba cabut ruhnya, jangan dikuburkan, biarkan jasadnya di tengah jalan. Tidak ada orang mendekati jasadnya, bau yang ada, nutup hidung yang ada, padahal semasa hidupnya dimuliakan tuh. Berarti kita tahu bahwa kemuliaan manusia itu ada pada ruh. Sementara ruh nempel, maka dia masih dimuliakan. Kalau ruh sudah dicabut, tidak ada yang muliakan dia. Lah ketika para malaikat sujud kepada Adam, inilah permulaan hubung kait malaikat dengan Nabi Adam. Inilah hubung kait malaikat dengan manusia. Inilah ketika malaikat sujud kepada Adam, disitulah terjadi hubung kait pertama kali. Bahkan ketika ruh sudah naik, Adam bersin. Kemudian kata Allah, wahai Adam, ucapkan alhamdulillah. Maka Adam pun mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah katakan, yarhamuka rabbuk. Semoga Allah merahmati Rabbmu. Kemudian setelah itu Allah katakan, ya Adam,
sana pergi ke hadapan para malaikat, ucapkan salam kepada mereka. Maka kemudian Adam pun menghadap para malaikat dan mengucapkan salam. Kemudian malaikat menjawab salam. Kemudian Allah mengatakan, itulah tahiyatmu dan tahiyat umatmu. Jadi Adam itu yang pertama kali diucapkan apa? Alhamdulillah, saat bersin. Itulah ucapan yang pertama keluar dari Adam itu, alhamdulillah. Makanya saya katakan kalimat alhamdulillah ini kalimat yang ajaib. Karena alhamdulillah ini pujian bagi Allah, dan Allah itu harus tetap dipuji dalam kondisi apapun. Ingat Bu ya, Allah itu harus tetap dipuji dalam kondisi apapun. Ibu sakit, tetap Allah harus dipuji. Ibu sehat, tetap Allah harus dipuji. Ibu susah, Allah tetap dipuji. Ibu kaya, Allah tetap dipuji. Karena pujian Allah itu jangan sampai terputus hanya gara-gara sakit, hanya gara-gara susah. Jangan mengucapkan alhamdulillah kalau kaya saja, kalau sehat saja. Maka sakit pun kita katakan alhamdulillah, susah pun kita katakan alhamdulillah. Karena Allah itu dipuji di waktu senang dan susah, di waktu sehat dan kaya. Ya. Itulah ucapan Adam yang pertama kali alhamdulillah. Kemudian yang kedua salam, assalamualaikum. Maka malaikat menyebut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, itulah penghormatanmu dan penghormatan umatmu sampai kiamat. Makanya kita dianjurkan mengucapkan salam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Semenjak kemudian sujudnya malaikat kepada Adam, maka seterusnya malaikat akan berhubungan dengan manusia. Pertama dengan para nabi. Tadi sudah disebutkan dengan Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, kalau kita cerita tentang Ibrahim, malaikat ada hubung kait dengan Nabi Ibrahim. Kapan itu? Ketika tiga malaikat menjelma manusia kemudian bertamu kepada Ibrahim. Tugasnya dua, menghabar gembirakan akan kelahiran Ishak dan memberitahu Ibrahim bahwa kaum Sodom, kaum Lut, dan Lut itu kan keponakan Ibrahim, akan dihancurkan. Datang tiga malaikat ke rumah Ibrahim. Ibrahim itu terkenal orang yang suka jamu tamu. Bahkan dia manusia pertama yang mencontohkan bagaimana cara menjamu tamu. Sampai kalau kita bercerita biografi Ibrahim itu, dia punya penangkaran, penangkaran binatang, unta kambing itu. Maka setiap ada tamu disembelihkan unta, kadang disembelihkan kambing. Setiap ada tamu. Jadi khusus punya peternakan hanya untuk menjamu tamu saja. Kalau saya bertamu ke ibu, paling tinggi aku gelas dari keluarga. Nah, mungkin juga punya ayam disembelih kan itu. Tunggu Ustaz, saya nyembeli ayam dulu. Itu Ustaz, gimana sesama umat? Jangan lama-lama katanya. Bilang jangan lama-lama sebelum pergi. Intinya bahwa Ibrahim ini ketika kedatangan malaikat sudah dimasakkan daging unta. Ketika dihidangkan malah tidak dilirik itu makanannya. Dikasih minuman gak dilirik. Makan malaikat menatap wajah Ibrahim. Ketakutanlah Ibrahim. Apalagi dia sudah tua. Tamu-tamunya masih muda-muda kekar-kekar. Jangan-jangan orang jahat kan itu. Kemudian tamu-tamu ini baru mengatakan, tidak, saya ini utusan Allah. Saya hendak menghabar gembirakan kepadamu akan kelahiran Ishak dan cucumu Yakub katanya. Dan yang kedua, Allah mengutus untuk menghancurkan negeri Sodom. Sini menunjukkan ada hubung kait malaikat dengan para nabi. Ya. Kemudian juga kisah yang kedua, kisah Nabi Lut. Ketika tiga malaikat sudah selesai dengan Ibrahim, mereka berangkat ke Sodom. Putri Lut yang disuruh jaga di perbatasan itu menghalang-halangi. Siapapun laki-laki yang datang ke rumah Lut suruh balik lagi. Apalagi laki-lakinya tampan, ganteng, maco kayak gitu. Bisa diculik sama laki-laki kaum Sodom, diperkosa nanti kan gitu. Mereka homoseksual. Tapi malaikat ini berpura-pura tidak ada masalah. Masuk ke rumah Nabi Lut. Istrinya Lut berkhianat. Dengan cara apa? Membakar kayu bakar, kemudian asapnya membumbung tinggi. Preman-preman pasar sudah tahu tuh, kalau istrinya Lut bakar-bakar berarti ada tamu. Datang preman pasar itu.
Disuruh Lut menyerahkan tiga anak muda ganteng-ganteng tampan-tampan itu. Tapi Lut tidak mau. Tapi didobrak kemudian pintunya kan. Tetapi kemudian malaikat mengatakan, jangan takut wahai Lut, kami ini malaikat katanya. Sebaiknya sebelum subuh di waktu sahar bergegaslah kau ajak putri-putrimu kecuali istrimu. Jangan kau ajak. Makanya kemudian istrinya Lut menjadi percontohan wanita-wanita kafir. Wa daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Allah berikan percontohan bagi orang kafir itu, wanita-wanita, dua wanita lagi. Pertama istri Nuh, yang kedua istri Lut. Padahal dua-duanya istri Nabi, bisa kufur. Menunjukkan hidayah itu milik Allah. Jadi kalau di antara keluarga ibu mungkin ada yang belum sholat, ya sabar dakwai mereka. Saya ini kemarin baru dapat WA, entah siapa yang WA. Banyak kali pertanyaannya, kayak maksa dijawab. Ya kadang-kadang saya bingung juga. Dia pertanyaannya pakai poin 1, 2, 3, saya harus jawab itu kadang-kadang bisa 1 jam ngetik. Pusing. Makanya kadang-kadang gue enggak sempat jawab itu. Kalau telepon masih mending lah kan, Bu ya. Lagi nyetir sih, Bu. Kalau jawabannya iya dan tidak, enak lah. Iya, tidak, saya jawab. Tapi kalau ngetik satu paragraf, ya mohon maaf aja kalau enggak saya jawab kan. Kadang pertanyaannya sedikit, jawabannya itu yang menjabar-jabar kemana-mana. Nanti udah dijawab enggak paham lagi. Aduh, diulang lagi ngetiknya. Jadi ada yang WA kemarin tuh. Jadi ibunya itu selalu didolimi sama ayahnya. Jadi salah semuanya, ayahnya kasar sama istrinya gitu. Istrinya pula tak mau sholat. Gitu ya. Satu sisi suaminya main tangan gitu ya. Sisi lain istrinya pula tak mau sholat pula nih. Kalau dia bilang, wah ini sudah lama Ustaz, kadang-kadang saya sudah jengkel juga, mau maki juga gitu. Kadang-kadang ini kan gak sabaran gitu. Lah ini kan gambaran bahwa dalam keluarga terkadang ada juga yang belum dapat hidayah kan. Ya jangan kita sekelas Nabi Nuh, sekelas Nabi Lut aja istrinya kufur kan begitu. Jadi ya wajar dalam keluarga itu ada yang dapat hidayah, ada yang tidak, ada yang hijrah, ada yang belum hijrah. Maka kewajiban yang hijrah ini ya nasihati sebatas kemampuan dan tidak boleh berhenti terus mengajak mereka. Sampai kapan ya? Sampai kita capek lah mendakwai mereka ya, tapi jangan berhenti terus saja. Insyaallah kalau seandainya kita dakwai terus kan, nanti juga dia akan merasa bahwa selama ini dia salah. Kalau dia tidak merasa ya mungkin sudah ditutup hatinya. Berdoa saja kan gitu. Mudah-mudahan Allah buka hatinya. Intinya bahwa keluarga Lut itu juga ada yang kufur. Lah ketika kemudian Lut diperintahkan tiga malaikat untuk cepat-cepat kabur sebelum datang subuh, maka Jibril keluar. Ketika keluar dia robah bentuk asli dia. Dari bentuk manusia ke bentuk asli. Kemudian sayapnya dihempaskan, itu orang-orang yang ngepung di sekitar Lut itu keluar matanya semua. Itu azab pertama. Kemudian Jibril mengatakan kepada cepat kau pergi. Ingat syaratnya, jangan kau lihat ke belakang, jangan kau dengar teriakan. Kabur akhirnya Lut dengan anak-anaknya. Istrinya ngikuti dari belakang. Istri tidak tahu, istrinya Lut ini, bahwa ada dua pantangan. Jangan lihat ke belakang, jangan hiraukan suara dan teriakan. Jadi ketika kemudian Sodom diangkat, banyak teriakan. Istrinya nengok ke belakang, ah kena azab dia. Maka yang selamat Lut dan anak-anak putrinya saja. Tapi dari sini kita tahu bahwa ada hubung kait malaikat dengan para nabi. Atau contoh yang lain, di mana Nabi Allah Daud alaihi salam, kita tahu Nabi Daud itu seorang raja plus nabi. Karena Daud ini kan dia membagi waktu masalahnya. Jadi tidak bisa setiap hari berhadapan dengan rakyat itu. Ada satu hari tidak boleh diganggu. Pokoknya walaupun rakyatnya butuh sesuatu, satu hari itu tidak mau diganggu dia. Padahal tidak boleh seorang raja seperti itu maksudnya. Akhirnya datanglah malaikat pura-pura punya masalah. Naik ke dinding lagi ke istana Daud itu.
kemudian menceritakan soal persoalannya. Tapi ketika itu Daud tergesa-gesa memberikan fatwa, akhirnya salah. Maka Daud pun ketika itu kemudian berusaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia tidak menghususkan lagi satu hari itu untuk ibadah. Dia berikan kepada rakyatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga contoh yang lain adalah malaikat mendatangi siapa? Maryam. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria didatangi malaikat, kemudian dihabar gembirakan akan kelahiran Yahya. Dan di zaman itu belum ada nama manusia namanya Yahya kecuali putra Zakaria. Kalau sekarang ya banyak Pak Yahya, mana-mana Pak Yahya di sana. Zaman dulu enggak ada Yahya, cuma satu putra Zakaria. Malaikat datang, ada hubung kait antara malaikat dengan Nabi Zakaria kan. Termasuk juga dengan Maryam. Dengan Maryam kan itu, dan Isa yang masih kecil. Ketika kemudian satu hari Maryam itu kan enggak pernah keluar dari mihrabnya. Memang wanita suci, betul-betul ahli ibadah. Satu hari dia buang hajat. Itulah saat buang hajat dihadang oleh laki-laki tampan-tampannya, basyaran syawiya dalam surah Maryam itu. Laki-laki yang sangat-sangat tampan. Tapi Maryam tidak tergoda dengan laki-laki itu dan mengatakan, "Inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya." Aku berlindung kepada Allah kalau engkau memang dasarnya orang takwa, nyingkir kau dari aku, katanya. Nah, tengok ya kan? Itulah Maryam. Tapi kemudian Jibril beritahu, "Saya ini Jibril, utusan Allah, menghabar gembirakan engkau akan punya anak." Kemudian Jibril menitipkan ruh di sakunya. Akhirnya sakunya kemudian masuk di farjinya, masuk ke rahimnya. Dari situlah kemudian Maryam semakin hari membesar. Akhirnya setelah 9 bulan lahirlah Isa bin Maryam. Ya. Dari sini ada hubung kait malaikat juga dengan wanita-wanita salih di zaman itu, dengan para nabi. Bahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Dihya Al-Kalbi itu laki sahabat yang paling ganteng dari sahabat-sahabat muhajirin. Jadi Jibril kalau datang menemui Rasul itu pasti akan membentuk dirinya sebagai Dihyatul Kalbi. Jadi satu hari setelah perang Ahzab, Rasul berbincang dengan Dihya. Aisyah nampak dari jauh, disangka Dihya. Cuman masalahnya Aisyah heran, kenapa Dihya di atas kuda, Rasul pula di bawah? Ini kan kurang adab gitu ya, harusnya kan turun dia dari kuda kan. Ketika lama berbincang-bincang, setelah selesai tiba-tiba kemudian Rasul masuk ke rumah. Aisyah bertanya, "Aku lihat kau berbincang dengan Dihya dan dia di atas kuda." Kata Rasul, "Bukan Dihya itu. Itu Jibril, dia menitip salam sama kamu," katanya. Karena ketika itu Jibril menemui Nabi. Kenapa? Jibril marah. Gara-gara setelah menang perang Ahzab, Rasul langsung pulang mencopot baju besinya. Langsung mandi. Maka Jibril mengatakan, "Hei Muhammad, para malaikat belum ada yang mencabut pedangnya," katanya. "Kenapa kau letakkan pedangmu?" katanya. "Sarungkan kembali baju perangmu, ambil pedangmu, gempur Bani Quraidah," katanya. "Jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah." Ini ada hubung kait malaikat dengan Nabi. Ya. Nabi kita Muhammad SAW. Apakah hanya sebatas dengan Nabi? Tidak. Dengan para sahabat Nabi SAW pun malaikat itu berhubungan. Contoh pamannya, kisah Usaid ibn Hudair. Usaid ibn Hudair. Usaid ibn Hudair ini sedang baca Quran tengah malam. Kemudian anaknya Yahya sedang tidur, di sampingnya ada kuda. Setiap dia baca Quran, kudanya meringki. Setiap dia baca Quran, kudanya meringki. Kalau dia berhenti, kudanya juga berhenti. Kemudian dia melihat ke langit ada cahaya. Akhirnya dia tidak melanjutkan baca Qurannya. Kenapa? Karena takut dengan si Yahya putranya tertunjang kuda gitu ya. Lah keesokan harinya diceritakan sama Nabi. "Nabi, semalam saya membaca Quran, ini kuda tak mau diam. Saya takut kepada putraku si Yahya ini. Dan aku melihat ada cahaya yang melesat dari langit." Apa kata Rasulullah? "Ya Usaid, kalau engkau teruskan baca Quran, maka engkau akan melihat para malaikat yang turun dari langit menyaksikan bacaanmu."
Itulah karomahnya Usaid ibn Udair. Atau contoh yang lain, Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini saat peperangan dia terkena sabetan pedang. Akhirnya kemudian berteriak, aduh, saking sakitnya. Rasul mendengar. Kata Nabi SAW, ya Talha, kalau engkau ganti kalimat aduh dengan bismillah, tentu para malaikat akan mengangkat derajatmu sampai ke langit. Dan ini keutamaan baca basmalah, ya kan? Kemudian contoh yang kedua, Sa'd bin Mu'adz, pemimpin Aus. Saat dia meninggal, 70 ribu malaikat turun dari langit mengikuti jenazahnya. Dan aras Allah bergegar karena kematiannya. Kemudian contoh yang lain, Handalah, Ghasilul Malaika. Handalah ini ketika perang lupa mandi junub. Allah takdirkan mati syahid. Dia belum mandi junub, mati syahid. Maka malaikat memandi merebutan kepada ruhnya, kemudian berusaha untuk memandi besarkan ruhnya, Handalah, sehingga Rasul mengatakan Handalah Ghasilul Malaika. Handalah orang yang dimandi besarkan malaikat. Jadi banyak kisah-kisah para sahabat itu yang ada hubung kait dengan para malaikat. Maksudnya ini kan individu. Tapi yang sifatnya jamaah itu terjadi dalam peperangan. Contoh perang Badar. Nabi SAW manusiawi, takut kalah kan? Karena belum pernah perang masalahnya. Malam-malam istighosah dengan Abu Bakar. Sampai kemudian ridanya terbang. Kata Abu Bakar, sudah wahai Rasul, Allah sudah mengijabah. Maka Nabi SAW terus berdoa, tiba-tiba diperlihatkan 1000 malaikat turun dari langit dan mengatakan, ya Abu Bakar, berbahagialah malam ini Allah kirim Jibril dan 1000 malaikat. Ketika keesokan harinya perang, Allah tambah 3000 jadi 4000. Ketika peperangan berkecamuk betul-betul, Allah tambah 1000 lagi jadi 5000. Bi khamsati alafin minal malaikati murtifin. 5000 malaikat melawan 1000 orang-orang kafir, kalahlah. Itulah peperangan perdana yang menang melawan orang-orang kafir karena ada bantuan 5000 malaikat ikut perang di situ. Dari sini kita tahu ada hukum kait bahwa malaikat dengan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bukan hanya dengan para nabi, dengan para sahabat, dengan kita juga sama. Ada hukum kait malaikat. Contoh nih, ibu-ibu datang ke sini. Ibu-ibu duduk di sini di majelis taklim ini ada hukum kait dengan malaikat. Karena Nabi SAW mengatakan, majtama'a kaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum, di situ dibacakan Quran, di situ dibacakan hadis, di situ dipelajari Quran dan hadis, kecuali malaikat akan turun membawa ketenangan, membawa rahmat, dan mengepak-ngepakkan sayapnya memintakan ampun kepada akan dosa-dosa kita yang di majelis ini, dan nama kita disebut-sebut di langit. Bayangkan nih kan, hanya duduk di majelis taklim saja bu, keutamanya luar biasa. Ustaz termasuk yang tidur, termasuk yang tidur, insya Allah. Gitu. Iya. Nanti minggu depan bawa bantal sekali. Intinya bahwa itu dengan kelompok ya, itu kan kelompok individu bu. Ibu tidur nih malam-malam. Kemudian sebelum tidur ibu berwudu, berwudu kemudian tidur. Itu kalau ibu berwudu kemudian tidur, artinya tidur setelah wudu, maka Allah akan kirim 2 malaikat yang akan berdiri samping kiri kanan kita itu saat tidur. Jadi setiap badan kita berguling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah orang ini, rahmati orang ini. Ketika jasad kita berguling ke arah kiri, sebelah kiri juga malaikat mengatakan sama, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah ampuni orang ini. Bayangkan, tidur diampuni dosanya hanya gara-gara wudu sebelum tidur. Tidur kita diampuni dosanya, jadi ibadah coba.
Itulah bedanya tidur orang alim dengan tidur orang jahil. Kalau orang alim tahu bagaimana caranya supaya tidurnya beribadah, nah, wudu dia. Kalau tidurnya orang jahil bukan wudu, nengok handphone apa ngantuk. Ya enggak dapat apa-apa, yang ada mimpi buruk lah, setan kiri kanan jadinya kan. Itu contoh kan, malaikat juga ada hubung kait dengan kita. Saat tidur pun ikut-ikutan. Bahkan ada malaikat-malaikat itu yang Allah katakan hafizun, malaikat penjaga kita. Kayak ibu ini tidur di lantai, mau siang, mau malam, mau sore, alhamdulillah kan, tidak ada satu semut yang balas dendam kan. Ada semut yang balas dendam? Gak ada, karena semut disapu sama ibu sampai ke luar gitu ya. Tiba-tiba ibu tidur, akhirnya sekelompok semut masuk ke hidung, masuk ke telinga ibu. Gak ada. Ya. Siapa yang menjaga ibu? Para malaikat. Malaikat tuh yang menghalau semut. Jangan kau sini gitu maksudnya. Itulah yang Allah katakan, wa inna alaikum lahafidhu. Ya Allah kirimkan para malaikat hafadah, penjaga-penjaga gitu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza, termasuk juga ibu. Jangan disangka malaikat itu datang kepada kita itu membawa kebaikan. Ada juga malaikat yang datang itu membawa keburukan kepada kita. Maksudnya apa membawa keburukan kepada kita itu? Jadi malaikat-malaikat ini ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita itu hanya untuk melaknat kita. Jadi tugasnya didatangkan hanya habis ketemu kita dilaknat, ya kita bisa-bisa nih. Seperti contohnya siapa? Contohnya ibu diajak berhubungan dengan suami di malam hari. Kemudian banyak alasan lah, ibu capek lah, habis ngepel, habis nyapu, habis ini, malas, ngantuk. Maka ibu didatangkan malaikat khusus melaknat ibu lagi tidur, dilaknat, dimaki-maki itu sampai subuh. Kalau seandainya ibu dengar suara malaikat, mungkin ibu ampun-ampunan. Karena enggak dengar aja laknatnya malaikat, ya nyantai aja, besok gitu lagi kan itu ya. Nah, coba yang melaknat tetangga kan beda tuh. Karena dengar kan gitu ya. Ataupun orang yang menakut-nakuti orang, dia bawa pisau, bawa pentungan, sebenarnya enggak akan nusuk, enggak akan mentu. Cuma nakut-nakuti saja. Maka Rasul mengatakan, maka orang ini dilaknat malaikat sampai senjatanya dilepas. Ini dilaknat malaikat. Ya. Ataupun para suami yang tidak bertanggung jawab. Jadi selama menjadi suami enggak pernah ngasih nafkah. Kemudian juga melihat keluarganya bermaksiat dibiarkan, anaknya enggak nutup aurat dibiarkan. Ini didatangkan malaikat dilaknatnya suami itu. Karena dia dayus. Jadi ada orang-orang yang memang khusus dikirim para malaikat itu, malaikat itu melaknat aja dia. Jadi tidak semua malaikat datang kemudian membawa kebaikan, ada juga yang datang memang khusus melaknat gitu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi tugas-tugas para malaikat, seperti mamanya malaikat mencari-cari ibu-ibu yang suka baca Quran. Paman ibu baca Quran di rumah sendiri, itu datangi malaikat itu. Kemudian mendoakan ibu di situ, di atas kepala ibu mendoakan. Ibu bersolawat, maka malaikat akan datang menghantarkan solawat kita sampai ke kuburan Nabi. Khusus Allah ciptakan malaikat yang menghantar solawat dan salam kita kepada Nabi. Jadi kalau kita katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, selawat terbaik kan salat Ibrahim ya, maka malaikat itu akan membawa selawat kita sampai ke kuburan Nabi. Kemudian ruhnya akan masuk ke jasad Nabi, kemudian Nabi akan terbangun. Malaikat mengatakan, si fulan nitip salam sama kamu. Maka Rasul akan menjawab 10 kali salam kepada kita. Dan Allah akan memuji kita 10 kali lipat di langit. Luar biasa itu keajaiban salawat itu. Nah, itu contoh saja ya tentang, bahkan para malaikat itu bukan hubung kaitnya ketika kita masih hidup saja bu, ketika ibu menjelang kematian datang juga malaikat itu. Kalau kita orang yang beriman, maka akan datangkan malaikat maut dan malaikat rahmat.
di mana malaikat-malaikat rahmat yang menemani malaikat maut membawa kain kafan dari sorga, hanut dari sorga, minyak wangi dari sorga, kemudian membisikkan dengan lembut dan ikut mendorong nyawanya ketika ruh sampai di tenggorokan. Nah, itulah tugasnya malaikat nyabut tuh. Tapi yang mendorong nyawa itu adalah a'wan, penolong-penolong malaikat maut tuh, didorong sikit-sikit sampai di tenggorokan. Udah di tenggorokan, nah itulah bagian malaikat maut, ambil nyawanya gitu ya. Baru diletakkan di kain kafan dari surga. Tidak cukup sampai itu, diantar ke langit sama malaikat. Menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai berjumpa dengan Allah. Kata Allah, kembalikan ruh ke dalam jasadnya. Catatannya, naikkan di Eli. Itu saat sakaratul maut. Ketika di kuburan, masih juga malaikat menemani kita. Datang malaikat mungkar dan nakir. Bertanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Kemudian ketika bumi dihancurkan kiamat, nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan di padang mahsyar, malaikat juga menjaga kita. Wal malaku safan safan, malaikat bersaf-saf membaris-baris sehingga orang tidak mungkin keluar dari situ. Dijaga malaikat semua itu. Sampai kalau takdirkan kita masuk surga, maka semua malaikat akan mengucapkan salam kepada kita, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukbaddar. Jadi hubung kait malaikat dengan manusia itu sejak zaman Nabi Adam diciptakan sampai kita dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.